Datanya sempat diungkap ke publik, Denny Siregar curiga Bjorka orang Indonesia. Usai beberapa data milik beberapa tokoh penting di Indonesia terpublish ke publik, data pegiat sosial media Denny Siregar turut ikut tersebar. Hal tersebut tampak sempat dibagikan oleh hacker Bjorka di sosial media Twitternya, sebelum akunnya ditangguhkan oleh pihak Twitter. Bahkan Bjorka sempat menyebutkan bahwa Denny hidup dengan memakan uang pajak, namun memecah belahkan masyarakat Indonesia. Menanggapi tersebar data pribadinya, Denny Siregar lantas membalas sang hacker dengan sebuah cuitan sindiran lewat akun Twitter pribadinya, @dennysiregar7. Dalam cuitan yang dibuat oleh Denny, dirinya tampak bingung mengetahui bahwa dirinya juga turut dipublish oleh Bjorka, apalagi mengingat bahwa Bjorka sempat diketahui sebagai orang hacker yang bukan berasal dari Indonesia. Yang gue heran ngakunya hacker internasional, tapi kok tahu Denny Siregar ya? Tulis Denny dalam cuitannya. Tak sampai di situ, Denny sempat menduga pula bahwa sang hacker sebenarnya merupakan orang Indonesia, namun berpura-pura dan menutupi identitasnya. Ini apa gue yang terlalu terkenal sampai ke internasional, atau dirinya yang orang lokal? Curiga Denny. Cuitan Denny tersebut lantas dibanjiri oleh netizen. Tak sedikit netizen yang menganggap cuitan Denny tersebut merupakan sikap paniknya usai dirinya disebut memakan uang pajak rakyat. Panik ya pak, ketik akun lainnya. Istighfar, yang banyak ya pak, Denny Siregar. Udah tahu salah masih lagi nyari pembelaan. Nauzubillah min zalik, ada orang kayak gini ya Allah, amin. Tulis salah satu akun.